utamanya di bahagian serangan dengan memperlihatkan Murad Anayev dan juga Alti Murad Anadurkiev. Dua pemain penyerang yang beraksi untuk Alti Nashar akan diberikan tanggungjawab bertindak selaku penggempur di samping kapten pasukan mereka iaitu Aslan Murad Amanov yang akan tampil untuk kali yang ke-50, pemain yang paling banyak jaringan. Selain itu, Resul Kozayev, Ahmed Atayev dan juga Elman Tagayev antara pemain-pemain yang akan menggerakkan bahagian tengah untuk Turkmenistan. Jadi Omar Mubarak, pengadil dari Oman yang akan diberikan tanggungjawab untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar dalam perlawanan hari ini, di mana dia akan dibantu oleh Abdullah Ali Abdullah Al-Jardani dan juga Nasir Salim Al-Busaidi juga dari Oman. Dan pegawai keempat adalah Sadullah Gulmorodi dari Tajikistan. Kapten kedua pasukan Fariza Marlias, benteng terakhir untuk Malaysia di pintu gol. Aslan Murad Amanov yang akan menyarung jersi Seri Pahang untuk beraksi dalam saingan Liga Malaysia selepas ini, yang akan mengetuai kesebelasan pertama untuk Turkmenistan dengan mereka meletakkan tiga pemain di bahagian pertahanan iaitu Abdi Bashimov dan juga Gunci Murad Anaguliev serta Berdi Murad Rezibov. Jadi Kim Pangon melakukan satu pertukaran dengan membawa masuk Faisal Khalid dalam kesebelasan utama untuk mengambil tempat Akhyar Rashid berbanding ketika aksi terakhir persahabatan berdepan dengan Hong Kong. Jadi Faisal akan bergerak di sebelah kiri, Derlock bantu oleh Arif Aiman, Safawi Rashid, Azam Aziz dan juga Syamir Kuti. Di bahagian tengah, Syarul Saad, Gyeongkuls, Matt Davis serta Kobin Ong. Ten kebangsaan Syahrul Kalam. Syahrul yang dinanti-nantikan sudah pun tiba untuk kita melihat kemampuan Kim Pangon dan anak-anak buahnya dalam misi untuk mencari tempat kepusingan akhir Piala Asia 2023. Ya Wan, malam yang kita nanti-nantikan pada malam ini, perlawanan yang sangat sangat penting untuk pasukan Malaysia untuk mendapatkan kemenangan pertama dalam pusingan ini. Separuh masa yang pertama dimulakan, aksi Turkmenistan dan Malaysia turun dengan jersi kuning hitam skuad Harimau Malaya berdepan dengan pasukan putih hijau Turkmenistan. Sekan awal yang mahu dilakukan, tetapi satu tening daripada Almanov, satu hantaran jauh memaksa Farizal untuk keluar. Tenang tindakan daripada Fariza Malias melakukan clearance jauh. Cuba dirampas oleh Arif tetapi ada kekasaran yang berlaku. 37 saat untuk sepakan percuma yang pertama memihak kepada Turkmenistan. Ya, satu tindakan lewat dilakukan oleh Arif Aiman di mana kita lihat pasukan Malaysia bertindak untuk membuat asakan awal iaitu buat high pressing di bahagian hadapan. Pemain-pemain Malaysia cuba untuk memberikan tekanan dalam kawasan Turkmenistan. Dijangka akan menyasarkan Alti Murad dan juga Murad Anayev. Di bahagian serangan, pergerakan Faisal Harim disekat. Tapi tidak ada sepakan percuma. Faisal cuba untuk merampas kembali dari kawalan Resul Kozayev. Sesuatu yang positif, Syarum, untuk memberikan tekanan dalam kawasan lawan. Ya betul, untuk minit-minit awal ini sebenarnya kita perlukan untuk menekan di bahagian hadapan, untuk tidak memberi ruang, untuk tidak memberi kesesaan kepada pemain pertahanan pasukan Turkmenistan ini. Jauh daripada Kobin Ong terus ke dalam kawasan penalti. Syamir Kuti, Azam di tengah cuba untuk mendapatkan sepakan percuma. Advantage diberikan Kobin semula, dua pemain yang menunggu. Sekali lagi ditanduk keluar Kobin, kali yang ketiga. Umpanan terus
ke dalam kawasan penalti lawan. Satu permulaan yang positif ditampilkan oleh skuad kendalian Kim Panggon ini. Gangkuls untuk hansi yang ke-9 bersama dengan skuad kebangsaan bergandingan bersama dengan Syarusaan. Di bahagian pertahanan tengah terdapat melihat Murad Anayev antara pemain yang dilihat paling banyak setakat ini untuk Turkmenistan mendapatkan bola. Saya kata kalau kita lihat Turkmenistan memang mencari kapten mereka Abanov Arslan dan juga pemain di bahagian sayap. Tapi di situ kita tahu kemampuan yang ada pada Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang melihat menekan mereka tinggi dan juga membuat mendapat hantaran-hantaran di belakang backline pasukan Turkmenistan ini daripada Dionko. Ikuti di halang pada tindakan ialah sama Mamedov. Cubaan awal yang dilakukan dari luar kawasan penalti memaksa Mamedov untuk menepis keluar. Ya, bagi saya ini satu tindakan yang bijak dilakukan oleh Safawi Razie untuk membuat first timer, buat satu percubaan awal untuk mencuba menjaga gol Horas Mohamedov. Mamed lagi akan terarah pada lontaran jauh dari Corbin, dikeluarkan oleh Yilas Safawi untuk Shamir. Arif Aiman menanti untuk melakukan larian. Bola dibiarkan oleh Matt Davis untuk lontaran ke dalam. Sepakan percuma yang diberikan oleh pengadil maupun penjaga garisan di seberang sana. Dan penampas seakan-akan Arif ditarik. Ahmed tidak beraksi ketika mereka tewas kepada Thailand dalam aksi persahabatan. Saksikan kedudukan di mana Faizal Halim, Arif Aiman yang sentiasa akan berada dalam kawasan Turkmenistan. Ya, tiga front three kita akan berada di hadapan untuk buat high pressing, buat tekanan awal di bahagian hadapan. Kalau kita memaksa pasukan Turkmenistan ini untuk cuba menghantar bola jauh. Kemas sepakan gol daripada Mamed Orazmukamedov. Biarkan satu lagi lontaran ke dalam, kali ini pantas diambil untuk Arif. Tiga pemain yang menunggu, Faizal, Derlock dan juga Safawi Rashid. Tapi belum lagi hantaran yang dapat dilakukan. Satu umpanan yang baik daripada Deran, tetapi gagal disambar oleh Faizal Halim. Ya, ini ingin kita lihat kemampuan itu physical present Darren Lock di bahagian hadapan yang mampu untuk buat control the ball, hold the ball di bahagian hadapan. Dibantu pula dengan suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Apabila pemain-pemain ke-12 memainkan peranan mereka masuk ke dalam kawasan penalti daripada Arif Aiman. Tarik menarik yang berlaku. Satu lagi hantaran, kali ini terus saja dibiarkan oleh Orazmukamedov. Malaysia perlu Syarum untuk menggunakan segala yang ada ataupun penguasaan ini perlu mendapatkan jaringan. Ya, saya setuju, kerana apabila kita menekan tinggi di bahagian hadapan, setiap langkah iaitu setiap serangan kita perlu habiskan di dalam sudut kepada Malaysia. Pemain pertahanan untuk Altan Ashar
kepada Arif Aiman. Antara ke dalam kawasan penalti dapat dikeluarkan tetapi tak pergi jauh. Voli dilakukan oleh Safawi Rashid. Ada kaki yang dapat menghalang. Masih lagi Malaysia terus memberikan tekanan. Faisal memerlukan bantuan di situ. Cuba lepas dari dua pemain, sempat untuk melakukan antaran. Sekali lagi dakwaan atau permintaan sepakat penalti dari pemain-pemain Malaysia. Kali ini mendakwa bola terkena tangan tetapi tidak menarik minat Omar Mubarak. Ya, satu antaran yang baik dipintas oleh pemain pertahanan pasukan Turkmenistan. First volley yang dilakukan oleh Safawi Rashid baik tetapi dihalang dan dihadang oleh pemain pertahanan pasukan Turkmenistan. Alman Tagayev yang sempat untuk menghulurkan kakinya menghalang volley daripada Safawi. Ibashimov sempatkan jauh terus ke bahagian atas daripada Ibashimov. Rasul terpaksa ke belakang untuk Ibashimov, diasak oleh Darren Lock. Dilarikan untuk Safawi. Arif bisa belah kanan. Satu lagi hantaran di tepis. Kali peluang yang terbuka. Gol yang pertama untuk Malaysia. Minit yang ke-11. Safawi Rashid terus menggambarkan Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Selepas tindakan susulannya tidak mengecewakan untuk Safawi meledak jaringan yang ke-17-nya buat skuad Harimau Malaya. 1-0. Ini yang diperlukan buat Malaysia. Cantik dan kemas. Saya rasa ini pergerakan dilakukan oleh Darren Lock. Dan ini satu hantaran yang baik dilakukan oleh Arif Aiman. Dari situ adanya Safawi Rashid berada di tempat yang sebetulnya untuk buat satu lembatan untuk menjaringkan gol pertama pasukan Malaysia. Safawi yang memulakan gerakan selepas tackle yang dilakukan oleh Darren Lock. Arif Aiman memberikan pilihan di sebelah kanan. Lorongan ke tengah semula ditepis oleh Mamet dan Safawi tiba untuk menyudahkan jaringan yang pertama. Setidak-tidaknya penguasaan dari Malaysia diterjemahkan kepada jaringan. Darren terus bekerja keras. Dia tidak hanya menunggu. Apa perlu berhati-hati dengan serangan balas yang mampu untuk dijelmakan oleh Turkmenistan. Kita tidak mahu kelebihan ini hanya untuk seketika. Jaringan itu tentunya akan memaksa Turkmenistan untuk merubah corak permainan mereka. Ya, saya rasa selepas jaringan itu dilakukan, Turkmenistan perlu menyesuaikan cara permainan pasukan Malaysia dan juga membaca di mana apabila ditekan tinggi apa yang dilakukan oleh pasukan Turkmenistan. Mereka masih lagi gagal untuk bergerak dan untuk menghantar bola ke dalam attacking third pasukan Turkmenistan itu sendiri. Ini gerak dilakukan oleh Arslan Murad. Dia mencuba dari jauh. Ujian yang pertama untuk Fariza Malias. Dia sudah pun menjadi pemain terbanyak untuk melakukan penampilan bersama Turkmenistan. Ya, ini Amanov Arslan tidak boleh dibiarkan keseorangan tanpa dikacau kerana beliau memiliki satu teknik yang baik untuk buat satu rembatan. Arslan Murad Amanov mensasarkan untuk melepasi angka jaringan Vladimir Panramov. Merupakan penjaring terbanyak buat skuad kebangsaan Turkmenistan dengan 16 jaringan. 3 lagi jaringan dicari oleh Arslan Murad Amanov untuk menyamai apa yang dilakukan oleh Vladimir Panramov yang beraksi untuk skuad kebangsaan Turkmenistan dari 2000 hingga 2013. Ya, tapi apa yang jelas, Wan, di bawah kendalian di panggung Safawi Rashid bermain backup kepada
Darren Lock dan juga Syafiq Ahmad. Dan kita lihat untuk tiga perlawanan menentang Brunei, Hong Kong dan juga Turkmenistan bermain dengan sangat baik dan mampu menjadi gagal. Atas tindakan yang dilakukan oleh Syafiq Kuti untuk mendapatkan Arif, pilihan diberikan di sebelah kanan. Lagi lorongan, oh sayang sekali, Darren Lock terlepas. Satu peluang yang terbuka untuk Malaysia mendapatkan jaringan yang kedua. Ya, satu pergerakan yang baik sekali lagi sebelah kanan, kombinasi di antara Arif Aiman dan juga Sabah Yurasi. Hantaran yang baik tetapi miss contact, connection yang tidak tepat dilakukan oleh Darren Lock, di mana hanya beliau bersama penjaga gol sahaja. Panahan yang tepat daripada Matt Davis. Akhir satu-satunya jaringan Darren Lock untuk skuad kebangsaan adalah pada Ogos 2017 ketika aksi persahabatan berdepan dengan Syria. Robin Ong komunikasinya bersama dengan Fariza Marias. Resiko Zayef, Robin dapat merampas bola. Antara terus ke depan daripada Robin. Darren cuba untuk mengejar. Satu tackle bersih dapat dilakukan oleh Berdi Murad Rezimov, tapi dapat dirampas oleh Faisal. Satu lawan satu, Faisal Halim! Gol yang kedua untuk Malaysia! Faisal Halim meletakkan Malaysia pada kedudukan yang lebih selesa. 15 minit yang pertama, dua jaringan dihasilkan. Ya, Faisal Halim membalas kepercayaan yang diberikan oleh Kipangku dengan buah air pressing. Ini Arif Aiman mulakannya dan di situ adanya Faisal Halim. Ketenangan, komposur dan buat satu pressing untuk menjadikan gol kedua pasukan Malaysia. Terlepas kawalan daripada Abdi Bashimov. Selepas dia diasap oleh Arif Aiman, Faisal Halim yang bijak untuk menghidup peluang ini. Terima kasih, kata Faisal. Dan dia tenang, itu penting. Tenang untuk menewaskan Mamet Yipi to go. Tidak ada apa yang lebih baik daripada ini, Syarul Kalam, untuk berada dua gol di depan dalam tempoh 16 minit yang pertama. Ya, ini yang kita ingin lihat daripada pasukan Malaysia, iaitu menekan keinginan, kesungguhan, kerja keras yang kita ingin lihat. Dan mereka menunjukkan mereka ingin memenangi perlawanan ini untuk dengan dapat menjadikan gol awal dalam minit, awal-awal minit permainan. Yang penting jangan leka, kekalkan konsisten ini. Berikan ruang kepada pemain-pemain Turkmenistan untuk bergerak. Shamir Safawi melihat kedudukan Corbin Ong. Bola sudah melepasi kawasan permainan. Pergerakan yang meyakinkan daripada pemain-pemain negara dengan hantaran-hantaran yang tepat. Jarang sekali untuk mereka kehilangan bola dalam kawasan yang berbahaya. Ya, saya ingat di middle turn kita lihat pemain-pemain seperti Syamir Kuti, Azam dan juga Arif Aiman serta Safawi sangat selesa dengan bola untuk menggerakkan bola, tidak kehilangan bola. Asal Halim selepas dia kita perhatikan di sini. Apabila Abdi kehilangan bola dan dia melihat kedudukan Mamat Orazmun Kamedov yang keluar untuk membesarkan badannya. Cahat yang dilakukan tak lepas untuk Turkmenistan melakukan serangan yang lebih kemas, yang lebih berbahaya. Azam. Pertandingan di antara Azam dan juga Safawi Rashid.
Jangan dilupakan kepada tugas Shamir Kuti kerana dia membuat kerja-kerja kotor, orang kata. Ya, kedudukan Shamir Kuti, posisi Shamir Kuti amat penting dalam perlawanan pada malam ini, di mana beliau adalah seorang pemain yang akan menutup setiap ruang dan juga buat cover up di belakang Azam Aziz. Kerana itu membenarkan Azam dan juga Safawi merancang, merencana gerakan, mengedarkan bola terutamanya kepada Arif Aiman dan juga Faisal Halim di sebelah kanan dan juga kiri. Matt Davis, Bobby Ong, dua pemain yang akan sentiasa melakukan overlapping bagi memberikan bantuan kepada Arif dan juga Faisal Halim. Arif Davis, satu hantaran tinggi. Sekali lagi Faisal dapat ditampan oleh Razibov. Azam memenangi semula bola. Percubaan terus daripada Matthew Davis. Minit segalanya berkisar tentang skuad Harimau Malaya. Ya, apa yang lakukan oleh pasukan Harimau Malaya, menekan mereka tinggi. Kalau kita lihat di sini, Azam Aziz tidak beri ruang, dan satu rembatan di luar kotak dilakukan oleh Matthew Davis, tapi sayangnya tinggi. Empat penampilan Matthew Davis, hari ini caps yang ke-35-nya. Dia mencari gol yang pertama untuk skuad kebangsaan selepas empat bantuan jaringan. Safawi, Heran, satu lagi rembatan, kali ini dapat dihalang oleh Abi Biashimov untuk Mamet. Lakukan tangkapan Rasul Kozayev, Rana Tayuf. Semula kepada Kozayev, akan lebih bersabar untuk Turkmenistan apabila turut mengajak Sapan Mamidov untuk naik ke atas. Okay, kalau kita nampak juga di bahagian front three, kita ada pertukaran posisi di antara Safawi, Darren Long, Arif Aiman serta Faisal Halim. Dalam untuk Turkmenistan, tarik ke dalam untuk Turkmenistan. Selim Murad kepada Murad Anayev, yang dikawal ketat oleh Matthew Davis. Mainan penyerang Altin Ashar ini tidak diberikan banyak ruang. Kali yang ke-8 untuk pemain penyerang berusia 29 tahun itu. Shamir Kuti turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan. Darren Locke mengejar, memberikan tekanan kepada Abi Bashimov, tapi ya, tenang kedudukan ini. Akan ke sebelah kiri, Murad Anayev menanti. Pastikan bola terus dalam kawasan permainan. Sekali lagi untuk dia berdepan dengan Dion Puls bola. Belakang ke tengah, Kozayev menukar arah serangan ke sebelah kanan, membabitkan Gilas Sapamedov. Satu tandukan, percubaan tepat, tetapi Farizal berada pada kedudukan yang betul daripada Altimurat Anadolu-Riev. Ya, satu hantaran yang baik oleh Rajibov, berdipuran kepada Altamurat dan buat satu tanduan glancing header tepat kepada Farizal Malias. Bahrain turut memulakan kempen dengan memutih tiga mata dalam kumpulan E ini apabila menewaskan Bangladesh 2-0 dalam perlawanan berlangsung di sebelah petang. Corbin, acahan daripada Corbin untuk melepasi Takayev. Dapat ditanggung keluar oleh Uchi Murad. Dia
dirasakan daripada Alti Murad. Alti Murad dijatuhkan. Alti Murad Anaduri Diev menjadikan 7 gol untuk Turkmenistan. Di terakhir ia menemui sentuhan jaringan ketika Turkmenistan menewaskan Lubnan dalam perlawanan terakhir pusingan yang kedua kelayakan Piala Dunia. Mereka menang 3-2 di Korea Selatan pada 9 Jun 2021. Selan Murad panah terus ke dalam kawasan penalti, dihalang oleh Bjorn Kurs. Ruang yang cuba ditutup oleh pemain-pemain Malaysia. Satu percubaan daripada Aniyev dan tindakan susulan tersasar daripada Alti Murad. Ya, di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Coach Murad, membuat satu set up kepada Alti Murad untuk membuat satu rembatan, tapi sedikit tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Malaysia. Arif, itu Davis sentiasa menemaninya di sebelah kanan. Davis melihat pilihan yang ada, kembali kepada Arif Aiman. Tiga pemain menunggu, dua pemain mengepung Arif daripada masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Arif Aiman lepas. Baik tenangan daripada Arif. Tampanan Gucci Murad memberikan sepakan penjuru. Sekali lagi Arif Aiman menunjukkan siapa beliau dengan membuat satu gelecekan yang sangat baik. Dua tiga pemain dapat tetapi satu cutback yang dilakukan berjaya dibaca oleh pemain pertahanan pasukan Turkmenistan iaitu Abdi Bashimov. Aaron Lock sudah pun bergerak ke depan mengharapkan lorongan itu akan berada di depannya. Di belakang pintu gol Turkmenistan, sudah yang ketiga buat Malaysia. Cuba menanduk tetapi terlalu tinggi. Satu tandukan yang dilakukan oleh Shamir Kuti tak cukup kuat untuk melepasi Mamed. Lagi dia menyambung usaha awal daripada Darren Lock. Untuk Amanov. Amanov dikawal rapi oleh Matthew Davis. Tidak banyak pergerakan yang dapat dilakukan oleh Arslan Murad Amanov di sebelah kiri untuk Turkmenistan. Darren dijatuhkan oleh Rasul Kuzayev. Betul-betul di hadapan Oman Mubarak. Untuk dia dilayangkan kad kuning yang pertama. Satu taktikal sangat baik apabila menunggu di middle third untuk membuat defending at middle third, menunggu dan di situ apabila mereka buat hantaran adanya Azam Aziz untuk memintas Zayef Rasul. Rasul Zayef dia beraksi ketika berdepan dengan Thailand. Ada dalam kesebasan utama Azam Aziz, mana 1-2. Azam cuba melakukan lorongan tetapi tidak dibenarkan oleh Zerizibov. Matt Davis, satu lagi hantaran tinggi untuk mendapatkan Darren Lock. Ditanduk oleh Bashimov. Clearance dilakukan oleh Elman Tagayev. Arslan Murad Amanov ada ruang di depannya untuk dia melarikan bola. Cuba melakukan hantaran awal. Tetapi yang berada di sana adalah Shamir Kuti.
seorang pemain Turkmenistan terbaring. Murad Ananyev tikaman lidah bersama dengan Arif. Campur tangan daripada Aslan Murad Amanov. Omar Mubarak ada perlawanan dan perlu bijak dalam menangani situasi ini. Perlawanan yang masuk minit yang ke-30. Setengah jam mereka beraksi dua jaringan untuk Malaysia. Dalam tempoh 16 minit yang pertama. Gol daripada Safawi Rashid minit ke-11 dan juga Faisal Halim minit ke-16. Saya merasakan ini tiada apa-apa, hanya satu tolakan sahaja dilakukan oleh Matthew Davis. Tapi bagi saya, Matthew Davis perlu berhati-hati. Kim Pandon. Dia mensasarkan tujuh mata untuk dikutip anak buahnya. Sebagai yang dilihat, suatu yang boleh membawa Malaysia untuk kepusingan akhir Piala Asia nanti. Perlawanan yang kelima untuk Pangon. Rekod 3 kemenangan dan dewas sekali itu kepada Singapura dalam aksi persahabatan tiga negara yang turut membabitkan Filipina pada bulan Mac yang lalu. Untuk tugasan pertama Kim Pandon sejak mula mengambil alih tugas selaku pengendali Harimau Malaya. Razab cuba mengubah permainan ke sebelah kanan apabila melihat kedudukan Matthew Davis. Bijak daripada Darren Locke untuk Matthew Davis. Tolakan Davis terlalu kuat buat Arif. Kombinasi di antara Diop Kuls dan juga Syarul Saad. Setakat ini tenang di bahagian pertahanan. Satu lorongan untuk melepaskan Arif masuk ke dalam kawasan penalti. Elah daripada Arif, satu sukitan tetapi tidak ada pemain Malaysia yang menyambarnya. Ahmad Tagayev. Kawalan pemain-pemain Turkmenistan tidak kekal lama. Beberapa kali Syarof kita melihat Arif Aiman lolos, tetapi hantaran yang terakhir, ya, last pass, kalau kita tidak last pass tapi terakhir sekali adalah hantaran kepada Papu. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Faisal Halim perlu timing of the run juga perlu tepat. Beliau terlalu awal untuk masuk ke dalam. Yokuls habis untuk Darren Arif. Safawi Faisal Obin antara yang menanti. Arif sekali lagi, tindakan yang terakhir itu tidak menemui rakan-rakan yang lain. Ruang untuk Turkmenistan melancarkan serangan tetapi tidak, kata Syarul Saad. Persalahkan Elman Tagayev kerana dia dilihat menolak Azam Aziz. Safawi dijatuhkan oleh Ahmad Tagayev untuk sempatan percuma. Safawi bijak menggunakan badan beliau dan telah diasah oleh pemain nombor 15 iaitu Abdi Basimov. Cuba terus mungkin akan menjadi pilihan. Menerusi kemampuan ledakan kaki kiri dari Safawi Rashid. Jauh, kalau skrin di depan sikit adalah
boleh dikatakan veteran Sabah Wirasid. Okay, pemain-pemain perlu bersedia dengan biasan. Oh, tinggi. Kita melihat kepada formasi yang diletakkan oleh Turkmenistan ini, Syarof. Mereka kembali kepada 4-4-2. Ya, jelas pada awal mereka bermain 3-2 dan selepas itu mereka agak struggle untuk menembusi di bahagian tengah. Di situ mereka menukar formation dengan bermain 4-4-2, kembali kepada 4-4-2. Dengan Sapar Mamedov ke sebelah kiri di bahagian pertahanan. Elman Tagayev bergerak di bahagian sayap kanan. Sari Lederlok akan untuk Rezipov terus ke atas, dapat ditangkap oleh Shamir Putih. Safawi kembali untuk Shamir, itu Davis. Lepas untuk Arif, kembali pintas oleh Yilas Saparmamidov. Dorongan untuk Murad Anayev. Lihat pilihan di depannya sebelum ruang dibuka oleh Elman Tagayev di sebelah kanan. Berdepan dengan Corbin. Elman Tagayev. Baik tindakan daripada Corbin Ong untuk menutup pintu. Tidak membenarkan Elman Tagayev lakukan sesuatu yang lebih berbahaya dan dibantu pula dengan kehadiran John Pools. Ya, kemas apa yang dilakukan oleh defending, yang dilakukan oleh Corbin Ong, iaitu membaca pergerakan Tagayev dengan menggunakan badan dan dibantu oleh Yongkus. Kesilapan yang dilakukan oleh Syarul Saad untuk Tagayev. Yongkus, oh, hampir-hampir jaringan untuk Turkmenistan. Gol sendiri daripada Yongkus bermula dengan kesilapan yang dilakukan oleh Syarul Saad. Ini yang perlu dielakkan. Syarul Saad cuba untuk melepasi kawalan daripada Tagayev. Ya, agak sedikit fancy yang dilakukan oleh Syarul Saad. Bagi saya sekiranya beliau mengeluarkan bola, membuat satu clearance ke hadapan lebih selamat. Tapi beliau memilih untuk membuat satu hanya tampanan biasa tapi dapat dibaca. Dan di situ Yongkus agak off balance untuk membuat tandukan. Dan hasilnya satu jaringan sendiri yang dilakukan oleh Yongkus. Ada tampanan daripada Farizal dan mungkin ada sentuhan daripada Altimurat Anadudiev. Untuk Turkmenistan merapatkan kedudukan. Itu adalah pemberian sebenarnya untuk Turkmenistan. Lupakan kesilapan itu. Kembali memberikan fokus kembali kepada permainan asal. Caranya pertama terbaik cepat daripada Arif Aiman. Kembali semula untuk Arif. Faisal Halim, Corbin, Faisal Zibov di depannya di asap. Samaze untuk Faisal. Arif pantas tindakan daripada Gucci Morat Anaguliev. Panduana terus sibuk di kawasan teknikal. Satu tandukan lambung daripada Arif Aiman. Ya, satu pergerakan dilakukan sebelah kiri, satu hantaran dilakukan oleh Kobe On. Tapi di sini agak sukar untuk Arif Aiman kerana beliau
diasak oleh Anaguliev Gucmurat. Menuju ke minit ke-40. Separuh masa yang pertama, Turkmenistan berjaya mendapatkan jaya untuk merapatkan kedudukan. Menerusi Altimurat Anadurdiev. Gucmurat. Mengharapkan pemain-pemain Malaysia setidak-tidaknya cara mampu untuk bertahan, membawa kelebihan ini ke bilik persalinan. Ya, apa yang perlu lakukan oleh pasukan Malaysia adalah perlu kekal fokus kerana kita masih lagi di hadapan. Lambat keeper whistle Omar Mubarak. Itu berlaku apabila pembantu pengadil mengangkat bendera di hujung sana. Menyatakan ada kesalahan daripada Arif Aiman. Ila Sapar Mamidov sekali lagi memerlukan perhatian. Ya, agak mudah untuk Sapar Mamidov ini untuk jatuhkan badan beliau. Sudah dua kali. Mainnya melakukan penampilan sulung untuk Turkmenistan ketika berdepan dengan Korea Selatan dalam aksi kelayakan Piala Dunia. Mereka tewas 0-5. Mata Gayev bantu oleh Resul Kuzayev di bahagian tengah. Satu lagi lorongan. Bahaya kedudukan ini, hantaran daripada Elman. Syarul Saad menjadi pemain yang terakhir untuk memberikan sempakan sudut kepada Turkmenistan. Gayev lah yang menjadi perancang kepada gol pertama Turkmenistan. Kini dia banyak digunakan di hujung separuh masa yang pertama ini. Ya, jelas pasukan Turkmenistan akan membuat serangan, iaitu approach tactical mereka dalam menyerang menggunakan di sebelah sayap kanan dengan tak Gayev buat larian juga hantaran. Selangoran dapat ditanda oleh Syamir Kuti. Merampas mula bola, biarkan untuk terus berada dalam kawalan Fariza Marlias. Zam. Zam mendapatkan Corbin. Terus saja untuk Faisal. Faisal dijatuhkan oleh Gucmurat. Tidak ada sempakan percuma dari Omar Mubarak. Permainan diteruskan Murad Anayev. Dia ditarik oleh Corbin Ong. Selan Murad Amanov bertukar arah ke sebelah kanan. Faisal Halim agak fancy di situ walaupun berjaya untuk mendapatkan bola. Oleh satu antara yang baik tapi gagal dibaca, kredit perlu diberikan oleh Matthew Davis kerana mengikut larian yang dilakukan oleh Altimurat. Altimurat merasakan dia ditarik oleh Matthew Davis. Daripada Dion Kuls, namun gagal dikawal oleh Arif Aiman. Dia sedar itu adalah hantaran yang berkualiti. Ya, sangat berkualiti lakukan oleh Dion Kuls dengan menghantar satu kebing yang sangat baik, mencari
Arif Aiman namanya ialah Sapar Mamidov. 2 minit tambahan masa diberikan oleh Omar Mubarak di separuh masa yang pertama ini. Shimov untuk Ahmed Atayev dan di Murad Razibov. Ruangannya bukan Murad Anayev kali ini, Arslan Murad Amanov. Seraknya untuk cuba mencari ruang, melakukan umpanan terus. Baik tindakan yang dilakukan oleh Azam Aziz. Dia hanya perlu menanti satu sentuhan untuk dia mendapatkan sepakan percuma. Ya, beliau bijak menggunakan badan beliau itu untuk buat protect the ball, dan di situ dia menunggu apa yang dilakukan oleh Anayev Murad. Selepas beliau ada asakan di belakang, beliau terus menjatuhkan badan beliau untuk mendapatkan foul. Pemain dan simpanan untuk Malaysia. Kelima di Paula Akia Rashid dengan Mamadou Soumareh memanaskan badan. Penatayev yang terakhir untuk Turkmenistan. Dia perlu disekat, perlu dipertahankan oleh pemain-pemain negara. Corbin meneruskan permainan untuk Corbin Ong. 3 lawan 3 di sini. Faisal di sebelah kiri. Masih lagi Corbin mencuba sendiri. Malaysia yang bijak apa yang dilakukan oleh Corbin Ong dengan membuat satu larian yang baik dan juga membuat satu finishing yang sangat baik untuk jaringan gol ketiga pasukan Malaysia. Kemudian separuh masa yang kedua, kelebihan dua jaringan untuk Malaysia. Jika ini dikekalkan, Malaysia akan memintas kedudukan Bahrain untuk berada di tangga teratas kumpulan E dengan perbezaan jaringan. Bahrain menewaskan Bangladesh 2-0. Dua jaringan di separuh masa yang pertama daripada Ali Haram dan juga Kamil Al-Aswan yang memberikan 3 mata untuk Bahrain mengatasi Bangladesh. Perlawanan yang dilangsungkan lebih awal. Apa yang perlu dilakukan oleh pasukan Malaysia adalah masih lagi menggunakan approach yang sama pada separuh masa yang pertama, iaitu menekan di bahagian hadapan, menekan tinggi, menaikkan intensiti dan juga tempo perlawanan. Sampingan perlu untuk mengelakkan kesilapan, mengelakkan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti mana gol yang pertama daripada Altim Murad Ananudiev. Putaran ke sebelah kiri untuk Corbin. Pada dirampas semula oleh Resul Kozayev. Jadi Berdimirat Jibov yang dikeluarkan. Ada dua pertukaran dilakukan, termasuklah Yilas Saparmamidov dibawa keluar dengan Coach Gyaldi Kozovov dibawa masuk. Jadi dua pemain pertahanan di kanan dan juga di bahagian kiri dikeluarkan oleh Yazgoli Hojagaldiev di permulaan separuh masa yang kedua ini. Mungkin dia melihat
mana separuh masa yang pertama Malaysia banyak melakukan asakan dari sebelah tepi Musi Faisal dan juga daripada Arif Aiman. Ya, mereka gagal untuk mengekang di bahagian kiri dan kanan. Kalau kita lihat Arif Aiman, Faisal Halim, kombinasi di antara Kobe Ong dan juga Faisal Halim sebelah kiri, Matthew Davis dan juga Arif Aiman sebelah kanan, jelas melebihi mereka. Dan kita lihat di situ pertukaran ini adalah untuk mengekang kemarahan pemain pasukan Malaysia di bahagian sayap. Abdi Bashimov menjatuhkan Arif Aiman. Persembahan percuma buat Malaysia. Separuh masa yang pertama untuk membolehkan Kobin Ong mencarikan gol yang ketiga. Super Zayef Yonkul Sri persalahkan kerana dia menolak Altimurat Anadurayev. Kozomov, mana 1-2 di antara Kozomov dan juga Arslan Murat Amanov. Arif berdepan dengan pandangan Mashkonov, tetapi dia gagal kali ini. Adalah kelebihan apa yang dilakukan oleh Syamil Kutia itu membuat cover up di kawasan yang ditinggalkan oleh pemain. Kalau kita lihat di situ, Arif Aiman meninggalkan kawasan tetapi adanya Syamil Kutia untuk menutup ruang di situ. Syamil Kutia akan menjadi pemain pertama untuk cuba merampas semula bola. Peranan yang dimainkan oleh Syamil Kutia berkesan setakat ini. Sangat jauh daripada Abdi. Ditanda oleh Dion Kuls. Cuba dicabar Syamil Kuti. Ahmed Atayev bahagian kanan untuk Kalman Midov. Ada tackle dari belakang ke atas Uchi Murat daripada Darren Lock. Ya, agak sedikit lewat yang terjahat dilakukan oleh Darren Lock. Terkena kaki Gucci Murat. Dan kuning dilayangkan kepada Darren Lock. Di separuh masa yang pertama, peluang yang terbuka untuk dia mendapatkan gol. Sekali lagi Syamil Kuti sentiasa fokus, sentiasa berjaga-jaga dengan situasi di sekelilingnya. Kawalan dilakukan oleh Arslan Murad untuk mendapatkan satu lagi sempakan percuma selepas dijatuhkan oleh Azam Aziz. Ya, asakan yang dilakukan oleh Azam Aziz adalah dari wrong side, dari side yang salah. Di situ kita lihat beliau berada di belakang, sebelah belakang buat kuisan, dan di situ adanya sempakan percuma dihadiahkan. Empat pemain membina binteng untuk Malaysia. Itu yang diarahkan oleh Fariza Malias. Amanov antara yang bersiap sedia untuk mengambil, untuk melakukan sempakan ini daripada Aslan Tinggi. Pilih untuk melakukan rebatan terus. Di
Ya, sudut yang sama dimiliki oleh Safi Waris pada separuh masa pertama. Tendangan Aslam Murad juga tinggi melewati palang gol. Sedikit perlahan kanan daripada pemain-pemain Malaysia di separuh masa yang kedua ini tidak seperti mana babak pertama. Ada kelebihan dua jaringan yang ada. Buang bola kepada Turkmenistan untuk mendapatkan penguasaan bola. Ahmed Natayev untuk Murad Abnayev ke belakang. Rasul Kozayev, Uchi Murad terus ke sebelah kanan untuk Kalmamidov. Aslan Murad ditekan oleh Azam Azih. Ya, untuk separuh masa kedua ni, Atai Ahmed, Hojaif Rasul dan juga Tagaif Elman bergerakkan bola dengan baik di bahagian tengah. Kita nampak keserasian mereka mula bermain antara-antara pendek dan juga melebarkan di sebelah kiri dan kanan. Safawi ke sebelah kanan. Arif Aiman, Anthony Davis memberikan pilihan di sebelah tepi. Arif dicari semula. Rasmuk Kamedov lebih pantas untuk mendapatkan bola daripada Ahmad Atayev. Kasaran Murad Atayev ke atas Azam Azih. Ya, jelas satu tolakan daripada belakang yang dilakukan oleh Atayev Murad terhadap Azam Azih. Azam tenang untuk mengemudi bahagian tengah. Wadah Malaysia buka permainan. Arif pas bagi Arif Aiman, hantaran ke tengah tempat kedekapan Mamat Oraz Mukamedov. Ya, gerecekan yang baik lakukan oleh dan juga menunjukkan apa body strength yang ada pada Arif Aiman, tetapi last pass beliau setelah diasak dan ditarik oleh Anaif Murad, beliau gagal untuk buat hantaran yang baik. Malaysia datang lagi. Faisal lalu perlahan tolakannya untuk Safawi Rashid. Silapan di bahagian tengah, bahaya kedudukan ini membuka ruang untuk Turkmenistan. Tak diperhatikan kepada kerja keras Matthew Davis. Kehilangan bola di kawasan itu memang mengundang bahaya. Pasukan Malaysia tidak boleh kehilangan bola begitu mudah di bahagian tengah. Dan kita lihat flamback kita, Matthew Davis dan juga Kobe On di bahagian atas. Tetapi Matthew Davis sempat untuk buat cover up. Satu defending yang sangat baik. Timing of tackle juga sangat baik. Shamir. Dapat melepaskan bola kepada Matthew Davis. Peranan yang berbeza dimainkan oleh Safawi Rashid. Ya, Safawi juga sangat selesa berada di dalam kedudukan house space, berada di dalam di belakang Darren Lock. Sarang daripada Faisal ke atas pemain gantian untuk Turkmenistan, Hoshin Geldi. Rebutan bola 50-50, tapi yang dapat
Bola terlebih dahulu adalah Rafshan Kialdi. Faisal Halim. Dia menanti sehinggalah perlawanan berdepan dengan Brunei. Pada 27 Mei yang lalu untuk jaringan pertamanya bersama dengan skuad kebangsaan. Penampilannya yang ke-6 malam ini, gol yang kedua dari Faisal Halim. Syukuran Ahmad Natayef. Zobov. Atayef terlalu jauh antara daripada Atayef untuk Arslan Murad Amanov. Ya, kemasukan Rosef Geldi, Amamedov dan juga Hojovov Hosh Geldi agak berkesan untuk buat balance di bahagian kiri dan kanan pasukan Turkmenistan. Tentang bola yang baik untuk Arif Aiman, tapi gagal kali ini untuk Jaralok menyambut semula umpanan dari Arif. Apapun Malaysia mendapatkan lontaran ke dalam. Menuju satu jam aksi di Stadium Nasional. Masih lagi kekal dengan empat jaringan di separuh masa yang pertama. Tiga untuk Malaysia, satu untuk Turkmenistan. Melarikan diri daripada Elman Tagayev. Arif kembali berdepan dengan Kozovov. Menunggu ketibaan, menunggu bantuan. Itu diberikan oleh Matt Davis. Bertukar hantaran bersama dengan Safawi. Sia-sia tolakan daripada Safawi. Ada pertukaran mungkin yang akan dilakukan oleh Kim Pangon. Tapi Turkmenistan terlebih dahulu yang akan membuat pergantian pemain. Ada dua pemain Turkmenistan bersiap sedia untuk dibawa masuk. Antaranya adalah Selim Nurmuradov. Panan Murad Anayev. Sukar untuk dikendalikan oleh Elman Tagayev. Selain itu, Junior Elster sedang dipersiapkan Pangon untuk dibawa masuk. Dan akan menjadi pertukaran permainan pertama untuk Malaysia. Ariza Marlias melakukan kesilapan. Ujurlah tidak dihukum oleh Arslan Murad Amanov. Ya, kesilapan-kesilapan ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan permainan seperti ini ya. Tapi bujur dia dapat membaca dan juga menangkap bola ini. Janganlah terlalu selesa. Permainan masih lagi panjang. Jadi Junior Astal akan dibawa masuk. Sementara untuk Turkmenistan, kapten mereka Arslan Murad Amanov akan dikeluarkan. Murad Bayov dimasukkan. Murad Anayev juga nampaknya terpaksa memberikan laluan kepada Salim Nurmuradov.
kesukaran di bahagian tengah dan juga di bahagian serangan. Itu memberikan gambaran Yazguli mahukan lebih ketajaman dan juga variasi yang berbeza untuk barisan serangannya. Faisal untuk Corbin. Shamir. Lahan antara daripada Nur Azam. Safawi, apakah itu tandanya Kipangon mahu lebih memberikan tumpuan kepada bertahan di Syarul? Ya, kalau kita lihat pada ketika bertahan akan ada 5 di bahagian bawah. Sekarang kita tidak berhasil usaha dari Turkmenistan menerusi Rovshek Geldi. Secara taktikalnya daripada Kim Pangon ini dengan termasukkan Junior Elster dan Safawi Rashid yang dikeluarkan. Setakat ini masih lagi dapat dekat, dapat menghalang kemarahan dan pemain-pemain dari Turkmenistan. Bandingkan dengan separuh masa yang pertama, babak yang kedua lebih banyak tekanan daripada Turkmenistan dalam kawasan Malaysia. Di sini mereka mendapatkan satu lagi sempakan percuma. Ya, kalau kita lihat di sini pemain berjersi nombor 11 berada di tengah-tengah di antara Syarul Saad dan juga Juni Esdal. Takayev mungkin akan diberikan peranan untuk mengambil sempakan kali ini. Selepas sebelum ini tugas itu dipikul oleh Altin Murad ataupun Aslan Murad Amanov. Aslan Murad sudah pun dikeluarkan. Satu lagi lecongan terus dapat ditepis oleh Fariza Malias. Faisal Harim memberikan sepakan sudut untuk Turkmenistan yang semakin teruja untuk mereka menekan pintu gol Malaysia. Ya, satu sepakan percuma yang sangat baik untuk mencari sudut di sebelah kiri Farizal, tetapi Farizal lebih cepat untuk menepis bola itu. Sebelah sudut yang dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Malaysia, tetapi mereka perlu bersedia dengan satu lagi siri serangan. Davis, Terence Tinggi, Alif Aiman cuba untuk mendapatkan bola, tetapi Kozovov mendapatkan sepakan percuma untuk Turkmenistan. Cimurat bijak pembacaan daripada Shamir Kuti. Rizal ditanda oleh Kozovov. Tidak off
kedudukan ini. Dua pemain Johnny Aster dan juga Corbin Ong bertandingan. Bola di bahagian tengah dirampas oleh Rasul Kozayev. Hantaran ke tengah, kuisan yang dilakukan Altim Murad Anadurayev. Hampir-hampir mengelirukan Fariza Malias. Ya, gerakan yang sangat baik lakukan oleh Rossi Galdi. Sebelah kanan menggelecek Corbin Ong dan satu cutback yang sangat baik. Tetapi kontak lakukan oleh Altim Murad tidak terlalu kuat dan mudah untuk dibaca oleh Fariza Malias. Pemain Malaysia nampaknya terus membenarkan Turkmenistan menguasai permainan. Ada perbalahan, ada pertikaman lidah di antara dua bangku simpanan. Mubarak mendapatkan pandangan daripada pegawai keempat. Kad kuning dilayangkan. Omar Mubarak. Tindakan dari kem kejurulatihan Turkmenistan itu meluru ke arah bangku simpanan Malaysia. Kena saja panas di tengah padang, tetapi juga panas di bangku simpanan kedua-dua pasukan. Pangguan bersedia untuk melakukan lagi pertukaran pemain. Ada pemain yang sedang diberikan arahan oleh Kim Pangguan. Kurang daripada 20 minit separuh masa yang kedua, tidak termasuk tambahan masa. Malaysia masih lagi bertahan dengan kedudukan 3-1. Moshe Galdi. Batu jurulatih Kim Pangguan selain Hilabar Rasen yang sedang memberikan arahan kepada pemain-pemain simpanan. Sambil itu hampir-hampir untuk Turkmenistan mendapatkan gol yang kedua, tetapi ketangkasan Fariza Malias menafikannya. Ya, satu percubaan yang baik oleh Hamidul Rashid Galdi dengan membuka badan dan membuat satu pressing yang sangat baik. Tetapi terkeluar di sebelah kanan. Dan sekali lagi satu tandukan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Coach Murad. Di Biashimov cak tinggi itu dia ialah Barasan memberikan arahan kepada Syafiq dan juga Muhammad Usmareh. Masuklah Pau Marti Bisete. Di mana Pangguan memberikan tumpuan kepada 11 pemain di tengah padang. Daripada dikasari oleh Kunci Murad. Kunci Murad sudah pun menerima satu kad kuning. Faisal akan dikeluarkan. Sumareh
dan dibawa masuk. Sangat besar untuk dari Faisal Halim. Itu gol yang disumbangkannya pada minit ke-16. Oh ya, di sini apa yang dilakukan oleh Arif Aiman dengan membuat asakan di situ ada Faisal Halim sekali lagi membaca dan buat satu presi yang sangat baik untuk jaringan beliau. Jadi Arif Aiman juga dibawa keluar oleh Pantgon ke Syafiq Ahmad. Manu Semari mendapatkan sentuhan yang pertamanya. Hampir-hampir untuk Semari mencuri peluang dalam kawasan penalti. Ya, sentuhan yang pertama sekiranya beliau dapat menjadikan gol yang dah satu impian untuk semua pemain. Tapi dibaca oleh pemain pertahanan pasukan Turkmenistan. Semarih pernah menjaringkan gol dari sentuhan awalnya apabila masuk selaku pemain gantian di Stadium Gelora Bung Karno ketika berdepan dengan Indonesia. Itu Davis. Tiaran daripada Biashimov. Azam mengekalkan bola untuk Malaysia. Satu rebatan dakapan Mohamed. Jadi dua pemain gantian yang sudah pun mencuba untuk memberikan ancaman ke arah pintu gol lawan. Ya, satu keputusan positif apabila dua pemain yang dimasukkan dapat beri impak pada permainan. Geldi, Uci Murad, kawalan elemen Tagayev, Ayof, dikat daripada Syafiq Ahmad, berikan lontaran ke dalam untuk Malaysia. Rasul Kuzayev. Kelima dikeluarkan oleh pengendali Turkmenistan. Nazib Geldi Ilyasov yang dibawa masuk oleh Yazguli Hoca Geldiyev. Belakang untuk Ilyasov. Ahmad Atayev kepada Rafshe Geldi. Terlucut pula kawalan yang dilakukan oleh bek Murad Bayov. Ya, untuk pasukan Malaysia apabila bertahan membuat low block, mereka perlu lebih disiplin dan juga teratur dan serta organize untuk tidak melakukan kesilapan-kesilapan. Syafiq. Tidak ada pemain di bahagian atas, terutamanya Darren Lock dalam kedudukan itu. Terjauh pula daripada Gucci Murad. Junior Elster menanduk, diberikan bantuan oleh Matthew Davis. Kembali kawalan dilakukan Turkmenistan. Murad Bayov dijatuhkan. Malaysia cuba mengekalkan disiplin ketika bertahan. Kesemua pemain-pemain berada dalam kawasan sendiri. Persoalan Darren Lock biarkan Turkmenistan bertukar-tukar hantaran di bahagian bawah mencari jalan untuk menembusi benteng pertahanan. Gokuls kira setinggi dilakukannya dapat ditanda oleh Rafshe Geldi. Sepakat
percuma untuk Turkmenistan. Gelutan yang melibatkan Vezikeldi Ilyasov. Semula keyakinan dan juga semangat pemain-pemain Turkmenistan untuk setidak-tidaknya cuba mendapatkan satu mata. Ahmad Atayev, tanggungan tinggi daripada Atayev ditahan oleh Junior Elster. Syamir Kuti cuba mengeluarkan bola hanya sampai kepada Ahmad Atayev semula. Bola terkena pengadil dan itu akan menyaksikan perlawanan ini akan berhenti seketika. Masih memerlukan perhatian daripada pegawai-pegawai perubatan. Sufif Rahim, Kuzami PE, Dominic Tan, Mendy Paula, antara yang akan terus panaskan badan bersiap sedia jika ada arahan daripada Pangkon untuk dibawa masuk. Antara yang kembali ke bangku simpanan, mungkin dia akan dibawa masuk selepas ini. Begitu juga dengan Syafiq Rahim. Untuk 9 minit yang terakhir, takliman yang diberikan oleh Pau Martin Vicente. Robin meluru ke depan sebelum Syafiq Ahmad meneruskannya. Offside kedudukan Syafiq. Cimuran. Abdi Biashimov kepada Ilyasov. Zovov. Kali ini untuk Ahmad Atayev. Atayev kehilangan bola tetapi pantas untuk Guci Murad mempertahankan dan Rofshekeldi serta Guci Murad. Payov bergerak di sebelah kanan antara ke dalam untuk Turkmenistan. Tapi Omar Mubarak memberikan laluan untuk pertukaran pemain Malaysia. Azam Aziz dibawa keluar. Syafiq Rahim akan menggantikan tempat Azam di tengah. Azam memberikan segala-galanya sepanjang berada di atas padang. Darren Lock pula memberikan laluan kepada Di Paula. Dia juga turut terlibat gagal mencarikan gol tetapi dia turut memainkan peranan untuk mendapatkan, untuk mencipta peluang gol. Mencetuskan kepada jaringan pertama daripada Safawi Rashid. Di bawah penampilan yang ke-12. Daripada Syafiq Rahim untuk Syafiq Ahmad. Kembali ke sebelah kiri. Syamir Kuti diselamatkan oleh Mamet.
menampilkan yang terbaik dari Malaysia di separuh masa yang kedua ini. Sumareh dan Davis. Safiq Rahim terlepas daripada Safiq Rahim. Ruang untuk Turkmenistan pula. Bola yang dapat dilarikan di sebelah kanan oleh Rofshan Kialdi untuk bek Murad Bayov. Kialdi semula. Clearance dilakukan oleh Safiq Rahim untuk menyelamatkan kawasan penalti Malaysia. Ipaula turun ke bawah untuk membantu. Ya, satu larian yang baik, satu larian yang berani yang dilakukan oleh Syamir Kuti dan juga membuat satu placing, tetapi dapat dibaca oleh Oras Mohamedov Mohamed untuk menggagalkan beliau untuk jaringan pertama beliau. Lima minit yang terakhir untuk Malaysia bertahan. Daripada Alti Murad ke atas Muhammad Sumareh. Kad kuning untuk Alti Murad Anadudiev. Itulah ada percubaan yang dilakukan oleh Safi Ahmad. Dengan tiga serangkai bagi atas untuk Malaysia. Syafiq di Pala dan juga Sumareh. Di penghujung separuh masa yang kedua ini. Terlalu tinggi pula kaki yang diangkat oleh Sumareh. Bawa kepada kad kuning daripada Omar Mubarak. Agak berbahaya tindakan itu. Ya, sangat berbahaya. Tapi tidak tepat. Yang dibuat oleh Omar Mubarak dan pun Sumareh dapat mengatasi Abdi Biashimov. Yasov bagi Murad Bayov banyak terlibat sejak dia dimasukkan dan dengan dua pemain gantian di sebelah kanan, iaitu bek Murad Bayov dan juga Rafshan Kialdi. Kalma Medov. Lepas Sumareh. Baik tindakan daripada Juniasa. Davis mendapatkan Syafiq untuk Safiq Rahim. Jauh untuk dikejar oleh Gilme de Paula. Ya, idea sangat baik tetapi pelaksanaan terlalu kuat, hantaran itu terlalu kuat. Ahmed Natayev. Syamir Kuti memainkan peranannya. De Paula. Corbin. Injak dari Corbin lepas dari dua pemain. Syafiq Ahmad. Kuti, Syafiq ke belakang untuk Syahrul. Jokuls. Rizal perlu berhati-hati. Syarusan.
akan berdepan dengan Bahrain dalam perlawanan yang kedua pada 11 Jun nanti sebelum menutup cabaran bertemu dengan Bangladesh pada 14 Jun. Jadi kemenangan ke atas Turkmenistan ini sangat-sangat penting kerana itu akan memberikan tonik tambahan sebelum berdepan dengan Bahrain nanti. Sobov sekali lagi ketinggian Junior Elster menyelamatkan kawasan penalti Malaysia tetapi tidak kekal lama kerana Turkmenistan terus mengasak dan kini mereka mendapatkan sepakan percuma. Semakin hampir untuk melengkapkan 90 minit. Lambat tindakan daripada Syafiq Ahmad ke atas Bek Murad Bayov. Ya, sangat lambat. Saya rasa dalam keadaan sekarang pada minit-minit terakhir ini kita perlu lebih tenang dan juga lebih disiplin untuk tidak melakukan kesilapan-kesilapan seperti ini. Terakhir sepakan percumanya terpaksa untuk Fariza Marlias melayangkan badan. 4 minit tambahan masa diberikan oleh Omar Mubarak. Turkmenistan terus mencuba kemas tangkapan daripada Farizal untuk meredakan tekanan, meredakan asakan yang diberikan oleh Turkmenistan di penghujung separuh masa yang kedua ini. Biarpun berbeza corak permainan di babak yang kedua, tetapi disiplin yang tinggi yang dipamerkan oleh pemain-pemain Malaysia harus diberikan kredit. Ya, organisasi di bahagian belakang sebenarnya perlu diberikan kredit kerana kalau kita lihat kemasukan Junior Elster boleh memberikan balance di bahagian belakang dengan adanya di hadapan beliau Yeon Koo di sebelah kanan dan juga Sarusak di sebelah kiri. Dan juga lima di belakang ketika bertahan juga adalah satu yang perlu dipuji. Sumareh mengasari Ezekiel di Ilyasov. Junior Elster menyekat Altim Murad. Safiq Sumareh. Safiq Ahmad meminta dan berjaya untuk mendapatkan bola. Bola daripada Safiq Ahmad asak oleh Abi Biashimov. Jadi secara keseluruhannya Syarul Galam, rumusan anda untuk aksi pertama Malaysia dalam kumpulan E ini? Dia sangat meyakinkan kalau kita lihat cara permainan, approach pasukan Malaysia juga jelas. Kita lihat adanya intensiti, adanya keinginan untuk menjaringkan gol dan juga organisasi di bahagian belakang juga sangat baik. Cuma perlu mempertingkatkan fokus dan tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang boleh mendatangkan jaringan oleh pasukan lawan. Terlalu gopoh pula tindakan daripada Syafiq Ahmad selepas pemberian dari Kozovov. Elman Tagayev kembali ke sebelah kanan. Sumareh memberikan bantuan kepada Syamin Kuti. Yakuls Sumareh lebih pantas jangan dia mendapatkan sepakan percuma. Dia menolak bola terlebih dahulu sebelum sampainya Abdi Biashimov. Ya, dengan kelajuan beliau, momentum beliau dapat menolak bola itu. Apakah ada tindakan daripada Omar Mubarak ke atas Abdi Biashimov? Kad kuning yang kedua. Jadi dia terpaksa untuk melangkah masuk ke bilik persalinan terlebih dahulu. Diperintahkan keluar padang oleh Omar Mubarak.
jelas di mana Sumareh yang menyentuh bola terlebih dahulu untuk menolaknya ke depan sebelum Yashimov melakukan tackle. Jadi 10 pemain untuk Turkmenistan di penghujung separuh masa yang kedua ini. Mungkin ini akan menjadi aksi yang terakhir, peluang terakhir untuk Malaysia. Tiupan whistle daripada Omar Mubarak. 3 mata untuk Malaysia. Satu permulaan yang baik bagi membuka tirai pusingan yang ketiga. Sambil itu ada perbalahan pemain-pemain kedua pasukan di tengah padang membabitkan Sumareh dan juga Selim Nur Murad. Apapun, pemain-pemain Malaysia, Anan Abaki Pangon sudah melakukan tugas mereka untuk mendapatkan 3 mata penting bagi permulaan yang baik dalam perjalanan, dalam misi untuk mencari tiket ke Piala Asia 2023. 3 jaringan di separuh masa yang pertama yang disumbangkan oleh Safawi Rashid, Faisal Halim dan juga Korn.